Dunia komedi Indonesia kembali berduka. Komika Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa 9 April 2024 sekitar pukul 6.38 pagi. Almarhum mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Komika berusia 34 tahun itu sempat dikabarkan sakit dan dilarikan ke rumah sakit pada Juni 2023 lalu. Awalnya, Babe diduga sakit demam berdarah karena trombositnya rendah. Namun, setelah melalui sederet pemeriksaan, diketahui bahwa Babe Cabita sakit anemia aplastik. Pelawak bernama asli Pria Prayoga Pratama itu pernah menjelaskan jika anemia aplastik merupakan penyakit autoimun. Imun yang seharusnya melawan penyakit malah menyerang tulang sumsum. Sejumlah selebriti dan komedian turut menyampaikan rasa dukanya atas meninggalnya Babe Cabita. Publik juga langsung menyerbu akun media sosial Babe Cabita, mengungkapkan doa mereka dan menghaturkan salam perpisahan.